makanan. Amin. Mudah-mudahan semua mudah diatur dalam kaitan makan. Amin. Kalau orang itu susah diatur makan, berarti susah berkomunikasi dengan orang, susah bergaul dengan orang. Coba ibu-ibu ke jauh, ke apa, ke Sulawesi, suguhannya sagu, nggak bisa makan, gimana ini? Berarti kurang akomodatif terhadap orang. Kalau orang biasa, apa namanya, luwes dalam kaitan makan, mudah bergaul, enak loh. Yang nyiapin aja udah, wah ini makanan terbaik kami, kami suguhkan untuk ibu sebagai tamu besar saya. Saya suguh, ternyata yang disuguhi tidak apresiasi, berarti kurang nyambung kan? Iya, makanya harus dilatih kebiasaan enak aneka ragam makanan. Ya bu, pengen nggak seperti itu? Ya, menggembirakan semua orang jadinya, ya enggak? Ya, sampai di sini atas perhatiannya terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa menjadi ilmu dan bisa dimanfaatkan untuk semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pulang dari sini langsung pasang ya tulisan 2 jus setiap hari. Salah. Nasi beras dikurangi. Habis sholat subuh tidak lagi tidur. Jadi bangun tidur langsung diberesi itu tempat tidur, dilipet selimutnya, ditata yang bagus, udah nggak perlu dilihat lagi tempat tidur. Nah, salah satu upaya untuk sukses di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.